Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayuhat talabah. Hari ini kita akan belajar bersama dalam materi Bahasa Arab Dasar untuk kelas 6. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kemarin, kita telah mengulang 34 kosakata untuk kelas 3. Dan pada pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan mengulang kembali 41 kalimat yang pernah kita pelajari di kelas 3. 41 kalimat ini terbagi dalam 6 pelajaran. Baiklah, kita mulai dari pelajaran yang pertama. Lisanun, artinya ini lidah. Hadza unuqun, artinya ini leher. Hadza taqnun, artinya ini dagu. Hadhihi asnanun, artinya ini gigi. Hadhihi khattun, artinya ini pipi. Hadhihi jabhatun, artinya ini kening. Pelajaran 2. Dzalika libasun, artinya itu baju. Dzalika sirwalun, artinya itu celana. Dzalika torbusun, artinya itu topi. Tilka mahfadhatun, artinya itu tas. Tilka jaurokun, artinya itu kaos kaki. Tilka hidaun, artinya itu sepatu. Pelajaran 3. Hadza miqasun lahu, artinya gunting ini miliknya laki-laki. Hadza miqasun laha, artinya gunting ini miliknya perempuan. Hadhihi mibratun lahu, artinya Rautan ini miliknya laki-laki. Hadhihi mibrotun laha, artinya rautan ini miliknya perempuan. Dzalika miqasun lahu, artinya gunting itu miliknya laki-laki. Dzalika miqasun laha, artinya gunting itu miliknya perempuan. Tilka mimsahatun lahu, artinya penghapus itu miliknya laki-laki. Tilka mimsahatun laha, artinya penghapus itu miliknya perempuan. Pelajaran 4. Hadzal maktabu laka, artinya meja ini milikmu laki-laki. Hadzal maktabu laki, artinya meja ini milikmu perempuan. Hadhihi sabburatu
laka, artinya papan tulis ini milikmu laki-laki. Hadhihi sabburatu laki, artinya papan tulis ini milikmu perempuan. Dzal babu laka, artinya pintu itu milikmu laki-laki. Dzalikal babu laki, artinya pintu itu milikmu perempuan. Tilkas sa'atu laka, jam dinding itu milikmu laki-laki. Tilkas sa'atu laki, jam dinding itu milikmu perempuan. Pelajaran 5. Li abun huwa mudirun. Aku punya ayah. Dia seorang kepala sekolah. Lana abun huwa mudirun. Kami punya ayah. Dia seorang kepala sekolah. Li ahun huwa harisun. Aku punya kakak. Dia seorang satpam. Lana ahun huwa harisun. Kami punya kakak. Dia seorang satpam. Hadhihi Fatimatu. Hiya tabbahatun fi madrasati. Ini Fatimah. Dia seorang tukang masak di sekolahku. Hadhihi Fatimatu. Hiya tabbahatun bahatun fi madrasatina. Ini Fatimah. Dia seorang tukang masak di sekolah kami. Ana akulur ruzza wa ashrobul ma'a. Saya makan nasi dan minum air putih. Huwa ya'kulur ruzza wa yashrabul ma'a. Dia makan nasi dan minum air putih. Ana a bisamaki. Saya makan nasi dengan lauk ikan. Huwa ya'kulur ruzza bil baydati. Dia makan nasi dengan lauk telur. Ana ashrobul ma'a bithalji. Saya minum air putih dingin. Demikian tadi 41 kalimat yang kita pelajari di kelas 3. Jangan lupa untuk terus diulang-ulang supaya kalian tidak lupa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan waspada.